atas lahan 10 hektar ini akan dibangun beberapa bangunan, terutama masjid yang insyaallah sebentar lagi akan kita kanan terus lanjut. Pembagian nasi kotak terus yang di luar gak usah masuk, karena nanti makanan juga masuk untuk diberikan kepada jamaah yang ada di luar. Bana bahwa tim insinyur, arsitek yang menggambar semua ini termasuk yang dipimpin oleh Pak Farid, ini pengalaman membangun rumah sakit Indonesia di Gaza Palestina. Biayanya berapa miliar? 200 miliar untuk biaya pembangunan rumah sakit, itu belum alatnya. Termasuk alat, alhamdulillah, dan rumah sakit tersebut saat ini sangat berguna untuk umat Islam yang ada di Gaza. Nah, jadi kita nggak ragu lagi, artinya nggak ragu lagi bahwa tim ini memang tim yang sangat profesional. Nah, doakan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Masjid ini dua lantai pertama itu ini yang kita injak. Nah, ini yang kita injak, ini untuk perpustakaan. Jadi buku-buku yang di masjid tadi, buku-buku yang di petamburan, buku-buku kitab-kitab yang masih ada di Mekah, itu nanti akan kita pindah ke tempat ini. Nah, adapun lantai duanya itu sejajar dengan lapangan. Nah, jadi kalau nanti jamaah membludak, lapangan bisa dipakai sekaligus untuk acara. Nah, jadi karena memang kebetulan tanahnya di sini kan turun naik.